Aziz. Sekarang terjunan yang ketiga. Reverse 1.5 somersault. Tanda kepada 2 pelan 1. Setengah twist pada darjah kepahan 2.1 oleh Alif dari Perak. Satu setengah somersault, setengah twist yang dicuba dilakukan oleh Alif. Tidak dapat menyempurnakan kepaihan yang diletaknya 33.6, 93.5 mata keseluruhan. Awang Charzan melakukan inward 1.5 somersault dan darjah kepaihan 2.2 sekarang. Inward 1.5 somersault dapat dilakukan. Entry juga dapat dilakukan dengan agak baik. Jadi tadi dapat 32 mata. Sekarang ini terhentikan seterusnya 6, 5, 5.5 untuk 38.5, 96 mata setakat ini. Ikhlas Ahmad. Sekarang Ikhlas Ahmad. Tadi melakukan sekarang ini matanya 109.1. 154 catatan tertinggi sekarang ini. Reverse 1.5 somersault pada kepalan 2.4. Judges score 7.5, 8, 7, 7, 7.5. Lipat mata untuk Ikhlas adalah 55, 164.3. Hanis Najirul Jaya Surya yang lebih tua yang pertama sekarang dengan 120 mata. Back 1.5 somersault, 2.3 darjah kepayahan yang dilakukan, yang akan cuba dilakukan.
dia dapat menyempurnakan back satu one half, satu setengah somersault. Tapi sekarang ini markah pada penyempurnaan pelaksanaan execution. Judges score 8.75. Tinggi mata 8, yang diraih oleh Hanis 54.05, 174. 174.05 dia di tempat yang pertama sekarang ini. Dan tempat yang kedua ada Ikhlas. Muhammad Azhar Zakrin Aliza dari Perak. Terjunan yang ketiga yang cuba dilakukan adalah back satu setengah somersault, setengah twist. Penyempurnaan yang kita akan lihat matanya kerana tadi satu setengah somersault dengan setengah twist yang sepatutnya dilakukan oleh Azhar Zakrin. Judges score 6.5. 6.56 kerana 38.85, 98.8 mata keseluruhan. Kembali pada Amir Azam terjunan yang keempat, kedudukannya sampai ke 11 sekarang ini. Terjunan yang keempat, back satu setengah somersault dengan tajak kepalan 2.0 dari terjunannya. Tidak diterima pada terjunan yang ketiga. Sekarang terjunan yang keempat. Kali ini dapat menyempurnakan terjunannya. Baik, satu setengah somersault darjah kepayahan 2.0 oleh Amir Azam Yalim. Mata untuk Amir Azam pada terjunan yang keempat. Judges score 29 dengan 71.4 untuk Amir Azam. Kedudukan yang terakhir selepas dia gagal mengutip mata terjunan yang ketiga tadi. Nur Aiman Daniel Azman dari Terengganu, terjunan yang keempatnya. Reverse dive 1.46. Tadi mengutip 20.3 dengan 67.4 kutipan matanya. Sekarang ini untuk terjunan yang keempat bagi Nur Aman Daniel. Score 4.5, 4.5, 3.5, 3.5 dengan 87.4 di tempat yang ke-9 keseluruhan. Sekarang Enrique Anak Harold yang dapat 51.45 terjunan yang ketiga terkait dengan 154.95 kedipan matanya di kedudukan tempat yang ketiga. Dia akan melakukan forward 2.5 somersault pike dengan darjah kepayahan 2.6. Dapat menyempurnakan forward 2.5 somersault